Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Kabupaten Bandung Barat anu ngawengku unsur kepolisian Panwaslu tepika kejaksaan pemusunganana ngumumkeun hasil pemeriksaan kasus erongan penyelimpangan pemilu anu dilakonan ku Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna. Bawaslu nembrakeun eta kasus teh teu nohonan unsur pidana pemilu. Satu tas dilenyepan turta dipadung dengken jero 2 minggu atau dina 14 hari kerja, saprak aya laporan ti pelapor, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bandung Barat sahari tangga gero 13 saksi turta 2 orang ahli, goning menta keterangan. Lain ukur ngegero para saksi turta saksi ahli, Bawaslu oge nampa barang bukti mangrupa video boh anu weteh keneh boh hasil editan. Senajan kitu sentra Gakumdu ngerong eta barang bukti teh teu nohonan pasal anu disangkakeun. Tapi kakiwari eta video teh tacan bisa dijadikan alat bukti tapi ukur pituduh. Satutas babarengan jeung kejaksaan katut kapolisian Bawaslu nyindekeun kasus erongan penyelimpangan pemilu anu dilakonan Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna teu nohonan kana unsur pidana pemilu. Jadi bahwa mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu ini yang viral itu video bupati kita hentikan, statusnya kita hentikan pembahasan kedua sentra Gakumdu. Tapi pasca itu kita teruskan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat untuk bupati, dan untuk adistrik kita rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Jawa Barat. Dan ternyata kita dapatkan setelah melalui proses penanganan, kita dapatkan ternyata ada dugaan pelaku lainnya yang kategorisasinya dia sebagai penyelenggara pemilihan umum. Samemehna kungsi viral video Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna anu dierong keur ngarahkeun guru honorer sangkan milih budakna jeung adina salaku calon legislatif sumebar ngaliwatan WhatsApp. Dina eta video anu lilana 1 menit 22 detik teh Bupati Bandung Barat keur make raksukan aparatur sipil negara. Bupati Bandung Barat oge kungsi digero turta dipariksa Bawaslu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.